Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wajar Hirnawan dalam channel vlog Cucak Rowo Jogja. Vlog tempatnya mencari materi burung cucak rowo. Oke bosku, seperti biasa tiap hari ada update, ada info, ada review-review yang akan saya bagikan bosku. Nah, ini kebetulan di hadapan saya ada banyak bosku, spek macam-macam. Ada yang anakan dari induk hutan-hutan, ada yang biasa, Sumatera juga ada. Nanti kita coba review aja bosku. Ini spek hutan ada beberapa ya bosku ya. Ini di hadapan saya ini anakan dari induk hutan-hutan. Ini tunggalan. Yang ini pasangan-pasangan bosku, pasangan satu sarang. Ini anakan dari induk hutan-hutan semua. Kita coba cross check harga berapa, kondisi seperti apa ya bosku ya. Kita mulai aja dari sini aja ya bosku ya, yang di depan saya. Ini anakan tunggal bosku, ini sangat bagus, mantep. Kondisi mulus, tidak ada minus. Yang anakan hutan kita jualnya di 6 juta ya bosku ya per ekornya. Ini usianya 2,5 bulan, sudah mandiri total. Mantap. Next, ini ada anakan hutan tapi ini mapan bosku burungnya. Usianya ini 3,5 bulan. Ini sudah saya DNA, ini jantan. Positif jantan. Ini juga kita jual di 6 juta bosku. Next, ini ada satu lagi. Ini juga mapan, anakan dari induk hutan juga. Panjang, mulus, tidak ada minus. Ini juga harga di harga 6 ya bosku ya. Next, ini ada yang pasangan-pasangan bosku. Ini usianya 2 bulanan. Nah, ini kita dekatkan. Ini pasangan satu sarang. Sehat, utuh, tidak ada minus. Sepasang anakan dari induk hutan-hutan. Ini pasangan kita jual di 11,5 juta bosku. Usia 2 bulanan ya, 2 bulanan up. Ini non DNA, kalau dengan DNA di 12 juta. Selisih 500 untuk biaya DNA. Mantap. Kalau minat di screenshot saja bosku ya, di screenshot yang mana gitu ya. Next, ini juga pasangan bosku. Usianya sama, ini di 2 bulanan. Kondisi sehat, utuh, tidak ada minus. Harga dengan DNA di 12 juta, non DNA di 11,5 juta bosku. Sepasang anakan dari induk hutan. Hutan-hutan. Next bosku, ini juga sama. Ini usianya sudah 3 bulan. Yang ini sudah saya DNA, ini betina semua bosku. Nanti kita carikan yang jantan saja, nanti kita silangkan. Diambil satu di 6 juta ya bosku per ekornya. Anakan dari induk hutan, hutan-hutan. Terah yang mahal bosku, Sultan. Di sana ada yang biasa bosku ya, yang bodi besar-besar, jumbo, ready. Ini yang berbakat bosku, sudah terpantau. Yang riwek kemarin saya posting, ini di 5,5 juta. Prediksi betina, calon bagus. Tidak kalah dengan yang hutan bosku. Next, ini juga ada, ini masih muda tapi berbakat. Bosku 5,5 juta net ya bosku ya. Nek minat bisa di WA saja.
Ini juga sama. Ini usianya masih muda, ini baru hampir 2 bulan. Tapi ini sudah ngepur kering. Ini calon bagus, berbakat. Ini juga kita jual di 5,5 juta, Bosku. Harga sesuai dengan kualitasnya. Next, Bosku, ada bodi jumbo perah Sumatera ini. Prediksi betina. Ini di 5,2, Bosku. Bodi besar. Ini ada jantan yang jinak kemarin, Bosku, masih ready. Bisa dipegang. Bodi besar jumbo ini Sumatera. Ini di harga 5,3, ya, Bosku, ya. Mahal murah itu tergantung burungnya, Bosku, ya. Kalau yang berkualitas ya jelas harganya beda dengan yang sayur, ya, Bosku, ya. Mungkin di luar sana banyak yang ya asal jual. Tapi kan kita tidak tahu kualitas burungnya. Mulai dari rawatan harian, terus lingkungannya itu kan sangat mempengaruhi. Next, Bosku, ini ada yang bagus banget. Cuman sayang ini sayapnya agak membuka dikit. Prediksi jantan. Posturnya besar, panjang. Ini kita jual di harga 5 juta, Bosku. Ini top ini. Bagus. Next, Bosku, ini ada yang anakan hutan-hutan lagi, cuman ini minus tipis. Jempolnya kadang nangkringnya tidak pas. Kadang numpang. Overall semua tidak ada masalah. Mata, kaki, kakinya cuma jempol aja, kadang nangkringnya nggak pas ya, sering numpang. Tapi yang keren normal. Ini di harga 5 juta, Bosku. Next. Ini yang minus sayap, Bosku, paling murah. Minus sayap kanan. Aktivitas normal. Posturnya besar. Ini di harga 3,6, Bosku. Ini burung masteran ini. Dari suara tidak kalah dengan yang normal, Bosku, ya. Biasanya yang minus itu kadang-kadang suaranya malah lebih bagus. Di balik kekurangan biasanya ada kelebihan. Kayak gitu ya, Bosku, ya. Saya kira cukup. Reviewnya lumayan panjang. Mahal murah ini tergantung ya, pertama kualitas burungnya. Beda ya, Bosku, ya, antara yang terawat dengan baik, di master dengan baik, lingkungan dengan baik, dengan yang asal dipelihara saja tentu beda. Kita semua burung kita rawat dengan baik semuanya. Kita garansi kondisi sehat, tidak ada, misalkan kita minus ya kita bilang minus, kalau normal ya kita bilang normal. Saya garansi burung yang dibeli dalam kondisi sehat. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, Jawa Indonesia.